Oke, skillnya Asta. Come on Asta. Halo guys, balik lagi dan Roy di sini. Di video kali ini gua akan main game Black Clover Phantom Knights seperti yang kalian lihat di sini. Dan game ini juga sebentar lagi versi globalnya akan rilis. Dan kalian juga nanti bisa download game ini di Play Store Indonesia, coy. Ini tuh game RPG berlisensi resmi langsung dari Bandai Namco lagi. Dan untuk mode karakternya, mereka ngebuat karakternya itu chibi lagi ya. Seperti halnya dengan Jump Force kemarin, coy ya. Dan untuk battle systemnya, gamenya menggunakan sistem strategi gitu, strategi battle gitu, coy. Ya kalau misalnya kalian suka dengan tipe game strategi seperti ini, wajib kalian coba, bro. Jadi jangan lupa untuk pre-registrasi langsung di Play Store Indonesia ya. Dan jangan lupa juga untuk di sini nge-comment di fanpage-nya karena ada event khusus, bro. Ini sampai tanggal 14 Desember nanti berlakunya. Jadi kalian kalau misalnya komen di sini itu mencapai 1000 komen, nanti kalian akan mendapatkan bintang 5 Asta Dweller. Nah, cara ikutin eventnya itu gampang banget. Kalian tinggal tulis karakter favorit kalian yang ada di Black Clover ya. Kalau saya Charmy. Alasan because she's kawaii. Oke, jadi seperti itu. Dan nanti juga kalau misalnya game ini mencapai 100.000 yang pre-registrasi, kalian juga nanti akan mendapatkan bintang 5 Yuno ya. Oh ya, untuk story di game ini nanti akan ikutin original story-nya dari animenya langsung atau manganya juga ya, guys. Dan di sini juga nanti kalian bisa team up dengan player lain untuk melindungi kerajaan Clover. Ya mungkin ini nggak real time gitu loh. Tapi nggak tahu juga, mungkin real time, mungkin enggak juga ya. Nah, untuk tanggal rilisnya kapan? Kalau di App Store di sini sudah tertera, perkiraan tanggal rilisnya adalah di tanggal 30 Januari 2020. Oke, jadi kita akan coba start play, tapi yang versi Jepangnya. Nah, sekarang kita coba main yang versi Jepangnya, karena sebelumnya juga gue belum pernah cobain game ini. Jadi kita akan coba, bro. Oke, langsung aja kita start game ya. Oke, ini Julius ya. Skip aja ya, karena kita tidak mengerti. Oke, langsung battle, bro. Grafiknya mulus banget loh nih, guys. Grafiknya juga cute ya. Oke, ini gameplaynya tuh oke, ada lucu, coy. Oh, itu ada spirit angin, spiritnya si Yuno, dan ini otomatis loh, bro. Gila, gua lawan Julius dong di sini. Noili, oke, wave kedua. Lawan dia lagi. AWM. Oke, ini sepertinya special skillnya kali ya. Kita coba. Musiknya enak banget loh, guys. Musiknya enak kali. Oke, attack. Oh, kombi attack ini. Ya, masih agak kaku sih sebenarnya untuk gameplaynya ya. Tapi lucu loh karakter-karakternya. Dan mulus ini. Ini support 60 FPS, gue yakin. Oke, skillnya Asta. Come on, Asta! Oke! Ya, lumayan lah. Oh, kali ini apa? Noili. Oh! Itu serangan naganya lo, bro. Tapi gue paling suka sama perisai airnya si ini ya. Perisai airnya si Noili itu keren banget ya. Jadi Valkyrie, coy. Valkyrie dengan jubah air ya. Keren banget, gila. Tapi dari semuanya itu favorit gue itu adalah si Charmy sih, guys. Si Charmy gitu-gitu tapi underrated banget karakternya. Dan harus download lagi ya. Kebiasaan game Jepang pasti gitu. Download terus setiap masuk ke stage baru. Kan wedus. Oke, downloadnya kelar, baru isi nama di sini. Ya, game-game kayak begini mah gacha-gacha hero lagi ya, guys. Karakter yang kita dapat awalnya itu adalah Noili, terus Asta dan juga Magna ya. Luck juga salah satu favorit gue sih, Luck ya. Luck itu barbar banget, bro. Ayo, yang nggak nonton animenya si Black Clover, awah Anda keterlaluan itu. Ini juga salah satu anime yang wajib kalian nonton ya. Kalau misalnya kalian suka dengan anime action gitu loh. Lucu, seru, ceritanya juga bagus sih. Waduh, ini tutorial kok panjang banget. Gue nggak ngerti. Oke, waktunya gacha nih kayaknya. Oh, nanti juga bisa dapetin karakter yang dari ini ya. Dari kerajaan sebelah ya. Kerajaan Diamond. Oh ya, BTW gue mainin yang versi Jepang ini tanpa VPN, guys.
Okay, what happened? Oh, ini apa? Griamor pertama kita nih kayaknya. Oh, serius gue dapet ini? Gue lupa namanya. Kok di skip? Loh, tarik-tarik bagus banget loh bro. Oke, Klaus. Coba lagi. Ini kebanyakan download, serius. Kebanyakan loading di game ini ya. Ini juga dari kerajaan Diamond. Ntar nanti abis ini gue coba tekan yang warna merah deh tombolnya. Oh, ini yang pengkhianat itu ya. Download lagi. Okay, ini waktunya formasi dan ini masih empty. Leadernya Asta di sini, Magna di depan juga, Noili ada di bagian tengah ya. Total di sini kalau dilihat-lihat ada 4x3. Berarti ada 12 karakter yang bisa kita bawa di sini, guys. Ah, tuh kan tadi bisa di-roll ternyata ya, guys. Tahu gitu gue ambil yang karakter pertama tadi gitu loh. Tadi kalau nggak salah bisa nge-reroll sampai 99 kali tadi ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa, sepertinya juga ini jago banget. Kalau nggak salah ini skillnya itu menghilang gitu kan ya. Oke, Yami Dancho. Oke, battle begins. Oke, jadi normal attack seperti ini tuh, jadi normal attack itu otomatis nih, guys. Gue sih berharapnya game Black Clover itu dibuat action RPG juga ya, atau game fighting lagi gitu loh. Ya sayang banget Bandai ngebuat game itu seperti ini. Tapi ya rata-rata game-game Jepang ya sukanya kayak gini ya. Itu kenapa ya? Oke, untuk special skill ini masih belum aktif. Burst. Belum bisa kah? Noili udah. Makna coba quest clear. Aduh, belum bisa aktifin skillnya gitu. Magna senpai. Oke, lanjut lagi. Oke, untuk aktifin skillnya cukup lama ya. Asta baru 25%. Yang lainnya rata-rata 25 juga. Noili baru 18%. Oh, Magna udah 37 itu sama Asta. Oh, AOM. Combi attack. Gitu doang. Really, bro? Oke, untuk animasi skillnya sebenarnya cukup keren ya, cuman masih agak kaku juga. Dan untuk kombinasi attack-nya juga menurutku itu biasa banget untuk kombinasi attack-nya, guys. Nggak ada istimewanya sama sekali. Malah lebih bagus special skill dari masing-masing karakternya gitu loh. Contoh tadi Asta yang ini kan, yang ngeluarin jurus. Terus Noili juga yang ngeluarin jurus naganya, ya kan. Ya, yang itu lebih seru daripada kombi attack-nya tadi, AOM-nya gitu loh. Skill AOM. Oke, guys, jadi seperti ini lagi gameplay dari Black Clover Phantom Knights-nya. Ya, kalau untuk gameplay semua tergantung dari selera masing-masing ya. Tapi kalau menurut gua pribadi sih sayang banget untuk gameplay-nya dibuat seperti ini. Ya, mendingan turn-based aja gitu loh ya. Ya, gue sih juga berharapnya nanti Black Clover juga akan ngeluarin game action RPG. Ya, seperti halnya dengan Boku no Hero Strongest Hero, guys. Oke, jadi buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk pre-registrasi gamenya di Play Store Indonesia. Sampai di sini dulu untuk video gue kali ini, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.